Coba sekarang masukin snare drumnya. Bisa lihat snare drumnya di 3 ya. Di 3. Ya kan? Kalau dihitung duk duk dua tak ci duk 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 tak ya. Nah, di 3. Tak ci tak duk tak. Oke, okay, sip. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Waktu itu kan waktu ini udah habis, jadi dilatih terus. Kalau ada yang mau ditanyain, terus kalau apa? Coba dengerin lagu aja yang pingin dimainin. Jadi nanti kita denger dulu lagunya. Gue denger dulu. Jadi ntar sembari kita melatih ini, nanti gue akan mungkin dari lagu itu gue akan lihat gitu. Oh, lagu itu beatnya yang mana sih? Sehingga nanti kita akan coba, gue akan masukin konteks ke situ, ini loh, dan lagu itu, beatnya ini, karena kita akan bisa main. Mungkin lo akan lebih semangat lagi untuk, wah gue harus bisa, gue harus bisa, gue harus bisa. Oke. Okay. Okay. Dilatih ya, cara yang kemarin yang gue kasih tahu. Iya. Tetap di, ngerasain ada ini gak sih, maksudnya ada. Perubahan. Hambatan nggak sih dalam ngerjain itu, ngelatih yang apa yang gue suruh itu? Kali tangan ini dong sih. Ketika di sini mungkin kerasa beda ya. Iya. Tapi tetap itu akan setidaknya ngebantu lo nanti untuk misahin tangan dan kaki lo. Ada pertanyaan? Mending belajar yang ini juga.